Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Jare Channel. Semoga kalian semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan mengabarkan kejadian laka lantas. Seperti biasa, sebelum ke video berikut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Telah terjadi kecelakaan pada hari Jumat pukul 16.30 di Jalan Kobak Biru, Desa Karangmulia, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Kronologi dari arah utara, persis di depan rumah makan Abah, dua sepeda motor melaju dengan kecepatan cukup tinggi yang hendak menyalip sebuah mobil truk. Dari sebelah kiri, dikarenakan di depan ada mobil yang akan papasan dengan mobil yang akan disalip, maka dua pengendara pun tarik gas sekuatnya sehingga pengendara motor sport R15 jenis Yamaha yang ditunggangi oleh Bayu hilang kendali dan membuang ke sebelah kiri untuk menghindari tabrakan, dan motor pun oleng menyusuri jalan dan terjun bebas ke sawah yang baru ditanam satu minggu kemarin. Tapi naas, untuk pengendara sepeda Matic tipe Beat, plat P, setang motornya nyangkut ke salah satu kendaraan roda 4 dan pengendara pun terjatuh persis di samping mobil kontainer yang akan berhenti saat melihat kecelakaan ini. Dan kepala pengendara sepeda motor Beat membenturi jalan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka yang sangat serius di bagian belakang dan bersimbah darah. Tanpa kesadaran, korban pun terus menggulingkan badannya persis ke bawah mobil atau kolong mobil kontainer yang sudah berhenti. Dan korban pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan dengan kendaraan pribadi yang akan melintas di jalur tersebut. Dalam kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa sampai berita ini dinaikkan. Baik teman-teman, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada info yang kurang lengkap silakan ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih atas kebersamaan. Ya kau gede kan bingung hari cina ya laka laka mah. Ini kenapa di bawah? Di bawah. Thank you.
Thank you.